Ketua Umum DPP LDI Kiai Haji Kriswanto Santoso, dalam jumpa pers dan buka puasa bersama para wartawan di kantor DPP LDI pada Senin 18 April 2021. Ia mengajak seluruh elemen bangsa dewasa dalam berdemokrasi. Caranya, dengan melakukan pengendalian diri, belajar dari ibadah bulan Ramadan. Menjelang tahun politik tahun 2024, Kiai Haji Kriswanto Santoso menilai banyak kegaduhan politik terjadi. Menurutnya, kegaduhan itu terjadi karena bangsa ini memiliki banyak politisi, tapi miskin leadership atau kepemimpinan. Kalau visinya, ya semua pasti ngomong mensejahterakan, tapi kalau dengan keinginan muatan untuk supaya dia terpilih, itu bukan leadership. Leadership itu yang dibicarakan adalah bagaimana mensejahterakan rakyat yang pertama, yang kedua membangun generasi penerus dalam rangka menyiapkan diri untuk menjadi pimpinan nasional. Bila kegaduhan tak disikapi dengan bijak, tahun-tahun yang penuh kekerasan akan tampak di depan mata. Inilah pentingnya kedewasaan dalam berdemokrasi. Kiai Haji Kriswanto Santoso mengajak seluruh elemen bangsa, baik pemerintah maupun rakyat Indonesia, melakukan politik kenegaraan dalam bingkai moralitas. Demokrasi itu adalah sebuah kompetisi yang dilakukan pada saat menentukan keputusan, akan tetapi selesai keputusan. Yang kalah bagian dari demokrasi, yang menang bagian dari demokrasi, yang sama-sama menjadi masyarakat yang harus dilindungi dan mempunyai sama-sama punya hak. Ketika bangsa ini setelah reformasi memilih untuk berdemokrasi, maka semua pihak harus mematuhi hukum atau aturan yang dibuat bersama. Jadikanlah bulan Ramadan untuk belajar mengendalikan diri, mengikuti aturan yang dibuat atas kesepakatan bersama. Klik like jika menyukai video ini, dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.